dengan 700 juta je ni. Ni, tapi 3 hari je buat kira. Tak boleh faham. Nanya kau rakyat. Rakyat banyak lagi masalah. Datuklah dia nak naik, dia nak cerita bahawa masalah di kawasan dia. Ni, kita bukan kata gapo dengan teknik ni, maknanya kita rakyat cerita je. Tak teknik dia tak salah. Apa salah spek lagi lotu. Ya. Pekka tu gila. Tidak teknik. Teknik okey baik. No. MV pun tidak salah. Tak salah speka. Betul ke tak? Dalam ni kita nak speka tanggungjawab. Kita nak speka biar ada khabar. Buat kerja biar boleh. Ne, kalau tak ada piti memang tak ngapuk ambo. Tak apa nak bayar biar api tu. Ne. Agak ketiga hari je buat apa ni si dedem ni tidak betul. Nanya kau rakyat banyak lagi ni. Woki-woki kita kau rakyat belakang kau kata woki kita. Tok woki tu lu rakyat gun dia tak woki. Rakyat gun dia tak woki. Tapi apabila tok woki tak ada kesempatan, ketua pembangkang tak sempat nak gulung, nak rakyat nak cerita apa dia masalah keseluruhan. Woki-woki Barisan Nasional selama 11 orang ini adalah masalah bagi negeri Kelantan. Yang bersuhu duk kata dia ni Islam, ambil putusan syura, putusan syura kepala kota apa lagu ni? Tak betul. Nah, semuanya. Baik. Masih kat ni, okay. Limo. Saya sekali lagi nak tegaskan di sini, kita kena menghormati sistem demokrasi dan perlembagaan. Akan tetapi, saya agak terpilih bila kemarin saya pun hadir 2-3 hari ini mengikuti sidang perbahasan ini. Peluang di pihak kami selaku pembangkang di kajian negeri tidak dibenarkan untuk bersuara. Sedangkan kami ini membawa mandat rakyat. Kami ini wakil yang dipilih oleh rakyat untuk bicara hak isu, kebajikan, kepentingan rakyat. Apa gunanya kami, wakil rakyat, diwakili oleh UMNO Barisan Nasional, dipilih jadi wakil rakyat, masuklah dewan, tak boleh nak kecek, tak boleh nak suarakan pandangan hal berkaitan dengan isu-isu setempat. Walaupun kami pembangkang, tetapi kami berhak kerana rakyat yang pilih pemimpin kami. Sebab daripada pihak Barisan Nasional telah ada. Okey, kita telah ada. Saya sampai kepada speaker lah. Dan sebagai penjawab awal ni, saya hanya boleh menyampaikan. Tak apa. Saya menghormati Cik Nik selaku penjawab awal. Kita menghormati polisi, prosedur, undang-undang. Okey. Jadi, saya minta ada baiknya pihak speaker bagi respon sebab mungkin secara bertulis ke apa. Kita bukan mari sini nak buat huara, nak langgar undang-undang, tak. Kita menghormati. Akan tetapi kita nak suarakan rasa terkilan dan tidak puas hati kita. Itu saja. Apa guna kita dipilih oleh rakyat tapi kita tidak berhak menyuarakan hasrat hati rakyat dan dinafikan hak kita sebagai wakil rakyat. Sedangkan di peringkat parlimen, Dewan Rakyat dibenarkan bahas bajet hampir 2 minggu. Setelah bajet dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini 10 hari, tempoh presiden setahun, 3 hari kita tidak dibenarkan dah. Jadi adalah tidak wajar. Jadi saya mewakili seluruh pergerakan pemuda UMNO Negeri Kelantan menyampaikan memoranda ini, hasrat hati, rasa tidak puas hati dan kekurangan. Jadi ya. Saya okey.